9 bulan. Kalau Allah ini akan meletakkan batu di pokok dia, kita boleh lepas. Kita ni tengah tahu tu, buka tadi kenyang. Kenyang sangat. Maka dia buka tengah awak. Dan buka tengah pada kemerdekat tu. Sebab tu, dia perlu dah besar saya. Ha, tu cara Rasulullah lah. Okey, wa akala seterusnya berkata wa akala khubza bil khal wa qala ni'mal ila al khal. Dan Rasulullah ni makan roti dengan cuka. Cicah roti dengan cuka. Bukan nak cerita tak ada benda tu. Itu yang Rasulullah bersabda ni'mal ila al khal. Dan sebaik-baik makanan ataupun sebaik-baik lauk yang aku pernah makan adalah cuka. Kita tak impor lah sekarang. Ada roti dengan cuka. Dah kita mesti paling kurang cuca gulai dia. Cuca gulai, cuca apa ni dengan madu ke atau makan dengan cipir ke. Itu paling kurang tu. Tapi kita tak tahu macam ni. Kita makan nasi. Nasi tak makan nasi saja kan. Kalau ni sebuah lah. Kalau ni sebuah makanan kita ni, makan nasi saja. Makan nasi pun dah. Dah kita makan nasi dengan gulai, dengan ayam lagi. Campur lagi apa semua. Dengan sayur lagi. Itu kita. Tapi Rasulullah satu lauk dengan roti yang dibuat bersyair dengan tepung yang kasar dengan makan bukan cuka. Kehidupan Rasulullah begitu lah. Tak pernah kenyang. Rasulullah ini dengan makanan yang sedap-sedap. Sebab itulah bantuan Allah datang ke cuma-cuma. Tak boleh. Rasulullah ini dalam keadaan susah. Kita ni senang sangat. Sebab itulah Allah tak bantu kita. Orang Islam kan tindas. Kan? Tindas. Ibarat di Syria atau ataupun di mana-mana di Mesir ke, di Malaysia khusus ke. Itulah orang kita hidup dalam keadaan senang. Pertolongan Allah tu lambat nak sampai. Sebab kita ini hidup dalam keadaan senang. Tapi kita hidup susah, pertolongan Allah tu datang cepat dan ada kepada kita yang susah. Kemudian wa akala sallallahu alaihi wasallam lahmal dajjaj wa lahmal kubara. Kata kubara ni Rasulullah ni makan dari daging daging ayam. Rasulullah makan juga daging ayam, tapi tak selalu lah. Ada juga yang Rasulullah pernah makan daging ayam dan walah pun kubara. Tapi dulu semula lah masih kubara Rasulullah. Ada siapa tahu masih kubara? Kubara. Kata terus, makan Rasulullah SAW yuhibbu dubab. Yuhibbu dubab wa zira' min al-syah. Kata Rasulullah ni suka makan buah labu. Dubab ni buah labu ataupun korak. Nanti korak pun buah labu juga. Kata Rasulullah suka makan buah labu. Wa zira' min al-syah dan kaki daripada kaki kami. Di situ Rasulullah suka makan. Ini semua makanan Nabi lah. Dan Nabi makan dengan tiga jari. Wakala yang dia kuru di asabi yang sadas wa yal'abuhun. Rasulullah akan makan tiga jari. Padahal Rasulullah makan tiga jari ini sebab poti. Kita akan nasi dia lebih tak lepas. Kena makan lima jari juga. Nah, itu sunnah dah. Cuma yang tak sunnah ni kita akan nasi dengan suhu. Itu orang yang belakang, okey. Sebab Allah bagi lima jari kita makan tiga jari. Sibuk kan tu ya, sedikit jari yang kita makan. Rasulullah bagi lima jari, dia makan lima jari. Itu lebih berada. Jadi nak makan guna cangcok tak ada masalah. Sibuk tak ada masalah makan. Kalau makan asal pun nak pakai jari, susah lah. Kita dah lebih kuat. Jadi ikut keadaan. Kalau boleh makan dengan tangan, lebih asal makan dengan tangan. Ini cerita bahawa Rasulullah ni mimpin. Dia nak aku, cuba-cuba makan dengan tangan. Dan kita ni kalau mimpin, so, kita pergi batis yang rasmi sikit lah. Oh, pakai besar, potong semua. Hebat sangat. Tapi makan dengan tangan tu lebih beradab dengan makanan yang kita perlu ini. Yang bawah tu semua sama lah. Wa akala khubz asya'i bil tamar wa bil ziltikh wa bil ghata wa qissa bil ghata wa tamar. Maka Rasulullah ni makan makan syair, makan gandum ataupun makan roti gandum dengan tamar. والبطيخ والبطيخ والبطيخ
الطاقة. ده كتير مثل الكهات دينا الرطاب بندا يمر عين دينا دينا الرطاب بندا يمر عين رسول الله لي مكان يسبو دلام شرعي يسبو مكان قصة والقصة والرطاب مكان قصة والرطاب فده مكان تيمون قصة تيمون ده مكان تيمون تيمون تو الخير أنا بس قصة عليه dia kulit dia tu kasar sikit. Kalau pergi di pasar tu, dia punya kulit dia macam berjalong sikit. Kali hijau juga. Itu benar tak? Ha? Benar tak? Betulah. Ya, betul. Tapi dalam tu boleh betul macam timur dia. Ha, itulah kisah. Kisah tu benar tak? Allah utak. Dia utak ni makan dengan utak ni perempuan yang muda aku rasa sebab bahawa hikmah dah rupak ni benda yang panas jadi cover dengan kisah dengan timun untuk menunjukkan berita dengan kisah jadi dan imam muslim meningkat dengan sebab dia makan banyak sakit rumah kalau dia nak sakit kusma makan rumah panas badan yang dia ada sebab makan rumah ni kita ni makan benda panas kena makan benda bersih. Kita nombor Nabi, saya kena rotok yang kiri besar. Itu berusaha dalam ibadat. Kita kalau makan tempat panas saja, kita tengok dulu kan. Kalau kita boleh sebut sangat pun, kita akan rotok. Ini kita senang sikit dengan Nabi. Wattam roh Bizubri dengan jalan ini. Ingat? Ingat? Apa ini? Kejuh pula. Ketika mana Rasulullah lepas tawaf tu minum adalah secara menjadi sunat begitu. Yang lain tu lebih asal duduk lah. Kita nak menjaga muka kita ataupun nak menjaga daripada tidak menampak pandangan orang yang buruk. Harta kencing pun boleh duduk. Kencing tak kena diri. Dia hebat je lah kencing diri. Kencing diri. Dia hebat belakang. Sebab ada orang yang muda dalam baru mati disebut Imam Nawawi kata jangan kamu jadikan kencing diri yang sudah pernah kencing tu sebagai satu sunnah sebab orang Mesir dia kata kencing diri sunnah dia lah kencing kat sini tu sunnah lah kencing diri tu jadi sunnah sangat lah. Kita duduk macam contoh kita duduk macam sila panggung kan. Untuk lepas semua duduk macam bagi nampak macam lagak sikit lah tu kan. Macam orang kaya tu duduk tu. Sila panggung kan. Sekarang tu. Dia letak kaki tak kawan. Haa, tu boleh kan. Haa, panggil lah dunia banyak orang tadi. Dia kata macam tu, kalau di kuliah lah tu masa tu satu umur tu bersingat dari arah kata kamu ni ke bakil. Tentang bakir. Itu Allah pun dengan panah lah. Itu hanya kecil jiri tak bawa lah. Kita kecil jiri sunnah. Dia ada pulau tangan sunnah. Dah lah sebab kecil jiri. Tunjuk orang pula. Kecil merata lah. Orang jalan tu orang ni lagi. Musuh kan. So kecil tu jiri tu bukanlah sunnah. Kalau Rasulullah ni kecil jiri. Sebab Rasulullah tak mampu nak duduk lah. Dah uzak lah ketika tu. Kau boleh jiri. Ni tak uzak lagi jiri apa. Kan duduk dari sini duduk. Dan tak boleh lah tengok benda apa yang keluar tu. Encik tengok, keluar jadi. Tak boleh tengok, menjatuhkan air muka ni. Tentang tengok muka tak insya, encik tak tengok saya pun keluar hidup pun dan kubur ni. Tak boleh tengok benda tersebut, bang. Boleh menjatuhkan air muka macam. Makruh tengok, saya tengok, tak boleh tak. Tengok, ush. Boleh tak boleh tadi? Saya tengok. Makruh. Saya nak tengok pun tak boleh. Kalau ada sebab yang tertentu saja, contoh kalau sebab yang rosak sedikit pun baru dia tengok.
Kalau saya lihat lima tahun ini, makruh lah. Okey, saya. Kata lagi ini, kadang-kadang dia buat minum penyakit. Wahid tanah, pasu salah saya dan minum dengan bernafas. Tiga kali bernafas. Kata lagi, tak minum, sering bernafas. Tiga kali pulang. Tadi, minum. Dua kali minum, tiga kali minum. Kata tak, sekaligus. Kata minum yang teratur. Ada ketua-ketua kata, kalau nak bagi kamu tidur, minum ayat dua gelas. Minum sihatan. Lepas tu sebelum mandi, minum sebelah. Sebelum makan, minum sebelah air. Ada masalah tu. Sebelum makan, minum sebelah. Sebelum tidur pun minum untuk air. Itu untuk ketua ni, ketua-ketua tak tahu sebatan tu lah kan. Bukan sama untuk, tak tahu kan. Tapi bangun pagi tu sebelum kita. Tapi yang dia teruk ketua ni, kata jangan gosok gigi, minum ayat pun. Sebab bila kita minum ayat banyak-banyak waktu pagi, mudah untuk kita buang air besar dan kecil. Contoh kalau kita bangun pagi tu tak apa air besar, ada masalah. Walaupun kita ni mungkin simpan mudah-mudah lama pun tak buang lagi. Tetapi ni sentiasa buang air besar setiap hari. Minum ayat tu, contoh 6 gelas, 7 gelas, sekali minum. Boleh minum. Contoh masalah muntah ni, tak boleh try lah. Dua kali pun cukup, dua kali gelas. Dua gelas kan, minum. Dia rasa mudah untuk kita buang waktu pagi. Try lah minum. Sebab ada try lah, buang mudah. Okey. Wa yamna'u biman 'an yamini idza saqahu aw shariba lahu. Maka Nabi akan memudahkan yang kanan. Nabi minum sikit, itu Nabi bagi sahabat-sahabat yang sebelah kanan untuk minum. Jadi benda tersebut merupakan sunnah budak yang kena. Dan kongsi minum tu merupakan sunnah juga. Kita ada rasa diri dia minum. Nak minum bukan kawan kita. Rasa diri dia sangat minum tak boleh gigi bawah. Minum bukan. Jadi benda tersebut sebagai syifa bagi mereka yang merupakan saudara dia merupakan sebagai syifa. Jadi yang buat tu doa makan. Kemudian selesai berkenaan dengan makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian libas pun sallallahu alaihi wasallam. Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Libas pun sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini pakai pakaiannya disebut wa uhibbu al-libas ilayhi hibar min murudil yaman fiha humratun wa bayad. Kata satu pakaian yang dikembangkan sebagai hibar min murudil yaman, daripada kain yang dibuat dari Yaman. Pakaian disebut fiha humratun wa bayad. Kata pakaian disebut yang berwarna merah dan kain putih. Kata Rasulullah ni suka pakaian itu lah. Dan Rasulullah tersebut juga dalam Sunan Nabi Dawud dikatakan bahawa al-burnus. Burnus ni satu pakaian yang sunnah juga. Burnus ni kalau tak salah pasal dia jubah yang ada topi di dalam. Itu burnus ni namanya. Maka Rasulullah sahabat-sahabat pakai baju. Maka sahabat-sahabat walaupun tak ada satu nas yang warid sahabat Rasulullah pakai, tapi Rasulullah ikram ada Rasulullah wafat dengan pakaian sahabat. Maka ia Rasulullah juga. Pada zaman tu pakaian yang sekali dipelopori oleh orang Maghribi lah. Kalau Malaysia tengok apa dia pakai topi belakang pelik. Sebab apa? Orang Itali sudah memburukkan pakaian tersebut. Dengan hip-hop dia pakai untuk pelupur kepala, untuk joget, untuk menari sebagainya. Maka pakaian tersebut pernah dikenal. Jadi benda tersebut kita kena kembali je lah. Benda tersebut juga sunnah dipakai. Dan boleh dipakai. Cuma saya tak tahu, kita tak tahu apa tersebut. Okey. Saya sebab tu nak cakap di dalam syamal ini pun lagi. Ini semua memakai mobil. Dan sebelumnya kita tengok pada perbuat yang ke-66 Alhamdulillah. Nabi ini juga suka memakai
ويفتخر بالاسم. النبي سكر ما كانش لا لا دلالي له اسمي رجلي دلالي أنا على اسمي اسمي هار اسمي ستو أتقصي باتو لا تهونه يعني وقت النبي سجس مجلا النبي كم مجلا لوقت ملا وربما ابتحل سلاسا من اليمين واسنان في يسار وذا نبي أتي مجلا لا كنتي كريم نسبة كريم في يمين وربما افتح لما هو صائد دانيال وكيد ويد وما كانت لا هذا كما هو صائد اوكي هذا هو صائد وليه لك تبت لا لا تأمل تانا هو صائد أصلاً دي ممكن لما سوف يتواصل ستور وقال من دين الله تعالى اوكي ويبتلم بالاسم متى يبتلم سنة كتا فكي تلا dan nabi ni pakai sedap kita nak tidur nabi sedap nabi sikat rambut dan elok buh juga dan elok pakai wangi-wangi yang nak tidur sebab seolah-olah macam nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nak mati ya jadi nak bertemu Allah dia ke dalam dia dalam keadaan ya yang baik yang cantik ya yang smart okey wa yusiru dahna ra'sihi wa lahihi dan dia memakai minyak pada rambut dan jenggotnya dia cerita Rasulullah khismat dalam keadaan pemimpin yang semat pakai minyak sedangnya pakai wangi-wangian, pakai yang semat yang cantik kemudian bercedok lagi sentiasa bawa sikat sentiasa bawa semin maksudkan kita makan buat mabuk tapi nak cerita semat kita ni bila kawan kita buat sikat sikit boleh jembatnya ini pula tu sunnah sebab dia bawa oleh Rasulullah SAW. Di bawah ada sebut kata wal mir'atu wal mash wal mushtu wal miqaru wal miqaru wal siwak wal ibrah wal khaytu wal khaytu disebut dia bawa cermin, Rasulullah bawa cermin, bawa sikat dan bawa gunting dan bawa siwak suki lah suki wal ibrah bawa jarum wal khaytu dan bawa benang saya. Sudah Nabi bila berlaku kalau koyak baju Nabi tak sini dia tak suruh orang buat apa tu orang tersebut ini cara ikanlah benda yang dibuat oleh Rasulullah SAW seterusnya kita nak ambil sebentar ni apalah nama-nama Rasulullah nama-nama isi Rasulullah SAW dalam surat 21 sebelum itu, keputusan yang ke-68, Mizahuku. 68, Mizahuku SAW. Kata Rasulullah ini berjenaka juga dengan sahabat-sahabatnya. Mizahuku maksudnya berjenaka. Rasulullah ini berjenaka adalah kisah yang masyhur yang sebut pada keputusan yang ke-69 itu. Berkenaan dengan bukan. Yang masyhurlah berkenaan Rasulullah melawat dengan makcik. Yang keluar. Dengan soal tu dia keluar ni tanya lah kata aku ni layak untuk masuk syurga. Syurga kata di dalam syurga nanti tak ada orang tua-tua, semua orang muda. Lalu makcik dia pun nangis. Oh, lawak sama nangis tu pun lawak. Tapi itulah yang dikatakan sebelum lawak lah. Sedih tu bukan apa sedih. Sedih tak dapat masuk syurga. Tapi syurga kata bukan begitu maksudnya yang sebenarnya adalah semua dalam syurga nanti umur kita sebaya. Yang disebut oleh para ulama adalah 30-an. 30-an ni maksudnya yang matang lah ketika itu. Kalau 20-an ni berubah lagi. Berubah lagi, tak matang lagi. Tapi ada dua asal yang mana boleh lah. Tak apa lah, kawin lah, bagus. Kata 30-an tu dia adalah umur yang matang ketika itu dan semua akan sebaya. Dan semua akan akan mempunyai tubuh badan yang sama. Sebesar apa? Sebesar sebesar tubuh badan Nabi Adam dan Nasa 60 hasta tinggi ya 60 hasta. Jadi dalam dalam tinggi Azhar itu dia sebut dia tunjuk yang dibuat di khatar tak silap baju yang Nabi Adam boleh tengok baju Nabi Adam cuba baik meratasikan hadis Rasulullah SAW baju besar lah setinggi bangunan setinggi bangunan dah keluar setahun jadi kita dengar black lah ni juga besar lah kan sebab semua sama macam kita selesai dan semua nampak sebaya
Nama sama tinggi, zaman dulu rendah pak, semua sama tinggi. Okey, itu berkenaan dengan bila kau Rasulullah SAW. Kemudian Musa 71 Zikru Zawjati SAW berkenaan dengan nama Zawjah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW 11 orang semua. Okey, seterusnya berkenaan dengan pada muka surat 81. Ini kepada kita pasal nama-nama Umbahat buku ini. Kemudian 81 berkenaan dengan nama-nama anak Rasulullah SAW. Kemudian kita maklumlah dengan cikgu memandu. Cuma satu benda yang kita boleh kita ambil sini dia berkenaan dengan anak yang nama-nama Qasim. Qasim ni wabihi ukanna sallallahu alaihi wasallam, dan dengan Abul Qasim, dengan Qasim lah yang dikuliahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun bersabda, kamu boleh menamakan dengan nama aku, tapi jangan kamu memberikan kuliah dengan kuliah aku. Maksudnya boleh kita ada nama, nama anak Muhammad, nama anak Muhammad boleh, tapi jangan kita letak nama anak kita Qasim. Boleh letak Qasim, tapi jangan kita letakkan kuliah Abul Qasim. Kata Abul Qasim itu hanyalah khusus kepada Rasulullah SAW. Kan Abul Qasim kita bukan Qasim, pun Abul Qasim, Abul Qasim mana? Qasim itu khusus bagi kunyah Rasulullah SAW untuk membezakan di antara orang-orang lain. Okey, yang lain itu nama-nama anak Rasulullah SAW. Kemudian pada muka surat yang ke-85. Zikru a'mami sallallahu alaihi wasallam wa a'mami. Contoh ini berkenaan dengan pak belakang ataupun ayah saudara dengan mak saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebab-sebab dia baca nama-nama semua ini. Kemudian yang seterusnya pada muka surat yang ke-77. Zikru mawalihi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mawalihi qadam-qadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harithah itu anak dan juga Usama bin Zaid wa Sauban bin Rum. Ini semua qadam-qadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkata Rasulullah, dan yang kita baca sebelum ini, Rasulullah bukan yang kita baca berkhidmat, maka Rasulullah ini berkhidmat untuk mereka. Seterusnya pada muka surat yang luar kemudian pada muka surat 96 dan 97. Kita pada muka pada muka al-ahram, kita pada muka Nabi yang merdeka pun ada juga. Jadi pada muka Nabi yang memang pada semua. Ini khadam-khadam Nabi yang merdeka, yang sentiasa menginfakkan diri mereka untuk Nabi SAW. Pun ada nama-nama yang itu, nama-nama. Dan seterusnya wa'awasahu sallallahu alaihi wasallam. Ini pengawal-pengawal Rasulullah. Waktu Rasulullah ini ada berijak. Tapi di mana-mana pun ada pengawal ikut. Ada yang namanya Sa'ad bin Mu'az pada perangai Badar. Kemudian Zakwan bin Abdul Faiz wa Muhammad bin Maslamah bin Uhud wa Zubair yang berkhandak. Ini pengawal Rasulullah, yang mana duduk dengan Rasulullah dan menjaga keselamatan Rasulullah SAW. Biar mereka diketok dulu, biar mereka ni dicincang dulu, jangan biarkan Nabi yang mana nak bawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala diincar ini musuh. Kemudian pada surat 98 terlihat juga zikru Rasulihi sallallahu alaihi wasallam tidak buruk, iaitu putusan-putusan Rasulullah SAW kepada raja-raja sekalian yang berdiri masalah kepada Kisra, kepada Najasyi, kepada Harithus pun pada zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah akan hantar putusan-putusan untuk berdakwah kepada sekalian pembesar-pembesar ketiga itu. Kemudian pada pusat satu iaitu putusan Rasulullah SAW berkenaan dengan penulis-penulis Nabi. Di antara Sayyidina Muawiyah yang menulis Katibul Wahyu, yang menulis Wahyu Rasulullah, Wahyu Allah Subhanahu wa taala.
ولاد بدل مصطفى هو بما روى سياره صلى الله عليه وسلم berjuang agama Allah dan berjuang pula Nabi SAW yang menjadi ketua-ketua bagi mereka yang berperang atau perancang utama lah berperang. Lalu menjabat ashabi SAW di dalam pemimpin itu di kalangan Abu Bakar, Umar, Ali, Hamzah, Ja'far, Uzas dan Nafdah sebagainya. Itu mungkin besar di kalangan sahabat SAW. Dan seterusnya pada pusat 103 Al-Ashratu Mubashiruna Bil-Jannah, iaitu 10 orang yang dijamin oleh syurga Allah SWT, iaitulah Khulafa Arba'ah, Imam Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali. Kemudian Zubair bin Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Talha bin Zubayr, Ubaidillah, Sa'id bin Huzayf dan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu min ajma'in. Kemudian ini adalah orang-orang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah sebut awal-awal tadi apabila dia digolongkan oleh Allah dalam syurga. Kemudian zikr dawabi ini berkenaan dengan kenderaan-kenderaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawabi datang kaki empat. Apakah yang Rasulullah tunggang ketika bulan Rasulullah masih hidup dulu? Antaranya kuda, unta, khimar dan sebagainya. Itu yang disebut dalam bab. Kita bab tadi sesuatu macam. Kemudian pada pasal 109. 109 adalah zikru silahi, iaitu berkenaan dengan senjata-senjata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang. Ini di antaranya ada pedang yang Zulfiqar, tadi lawa nama pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baju besi Rasulullah dan sebagainya. Kemudian zikru aswadihi wa asasi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia sudah berkenaan dengan perabot-perabot semua. Perabot ataupun apakah yang ada di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sini sebut tarukan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma mata sawbari timarah wa idaran umaniyah wa sawbari suhariyain wa qabifan suhariyah wa aqar suhuriyah wa jubbah yamaniyah wa qamisah wa kisaan abyad wa qalani siraran nafi'ah salasan atau arba'ah wa mirhamata muwarrata. Ini benda yang boleh sebut. Ada juga. Yang boleh sebut. Ada banyak pilih yang tinggal. Kalau kita nak sebut dengan tu banyak. Tapi kalau orang miskin kita berlakukan ini kan. Boleh sebut satu demi satu. Tapi Rasulullah ni dia tinggal apa? Dua baju. Dua baju dua orang. Yang mana? Yang kain. Yang kasar. Kemudian wa'izah Umi Al-Umariyan. Dan selendang Umariyan. Wasawbain Suhariyain. Ada dua pakaian yang dibuat daripada negara Yaman. Bawah itu nisbah ila Sahar Balada Yaman, di Yaman. Wa qamis suhariya. Qamis ini satu pakaian yang jubah yang luar. Jubah yang luar itu maksud dengan qamis. Kemudian wa aqar suhuriya. Suhuriya ini pun nisbah kepada Yaman juga. Pakaian juga jenis pakaian. Wa jubatu yamaniyah, jubah Yaman. Wa qamisah, satu pakaian khamis, khamisah, wa kisaan abyad dan kain yang putih, wa qalalis sigar laqi'ah. Maksud dengan qalalis ialah pakaian yang kecil menutup pakaian, menutup kepala. Qalalis dari mahu qalbu suwa saghirah tunqa'u biras, yang menutup kepala. Kemudian salasan atau arba'an wa milhafatan muwarrasah, yang dimaksudkan dengan muwarrasah ni masnu'ah bil waras wa za'far atau benda yang wanita lah, itu yang tinggal bertujuh tarak. Benda ni yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang lainnya tak ada, semua yang dihibahkan atau disedekahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikit sangatlah kehidupan Rasulullah SAW yang